jawab itu, sebetulnya saya mesti harus kabarkan biar jelas dulu bahwa serangan kepada saya itu tidak bisa dipisahkan dengan serangan kepada orang-orang KPK lainnya. Serangan kepada orang-orang KPK itu yang lainnya lebih dari 10 kali kejadian. Dan semuanya tidak ada satupun yang diungkap. Apakah tidak ada alat bukti? Semuanya ada alat bukti. Begitu juga dengan serangan kepada saya. Apakah tidak ada alat bukti? Ada alat buktinya. Banyak alat buktinya. Problemnya adalah alat bukti itu justru terlihat seperti ditutupi atau dihilangkan. Ketika masalahnya seperti itu tentu berbeda dengan kasus adanya TGPF lainnya seperti TGPF Munir dan lain-lain. Karena itu mulai dari awal semua. Ini semua langkah-langkahnya ada, saksi-saksinya, saksi-saksi faktanya jelas. Justru ini kalau ditanya selain TGPF apa upaya lainnya? Justru TGPF itu dilakukan untuk membuat suatu penelisikan yang tuntas dalam rangka menjelaskan atau mengetahui adanya upaya-upaya untuk menutupi pengungkapan. Jadi TGPF ini tidak bisa kemudian dibaca hanya sekedar masalah proses investigasi saja. Investigasi dengan TGPF tentu mereka tidak mempunyai legitimasi untuk mencari alat bukti. Mereka tidak punya upaya-upaya dalam pembuktian yang biasa mereka lakukan. Ini justru melihat adanya permasalahan. Dan permasalahan itu sudah pernah dilakukan pengecekan oleh Komnas HAM. Dan kemudian Komnas HAM menemukan fakta. Di antara faktanya adalah penyerangan kepada saya itu terorganisir dan terstruktur. Yang kedua disebutkan penyidikannya atau penyelidikannya ada abuse of process. Oleh karena itu TGPF itu mengungkap itu semua, bukan semata-mata hanya membuktikan perkara pokoknya. Ya kurang lebih. Ya itu kalau spekulasi atau memperkirakan begitu, saya bisa bicara panjang sekali, sehari barangkali. Tapi saya ingin menyederhanakan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam rangka menutupi suatu fakta, apalagi fakta itu adalah kejahatan hak asasi manusia yang serius, maka itu tidak boleh dimaklumi. Dan itu harus dihentikan. Kenapa saya katakan ini kejahatan hak asasi manusia yang serius? Komnas HAM juga sudah mengatakan bahwa orang yang berjuang memberantas korupsi itu adalah human rights defender, pejuang hak asasi manusia. Pejuang hak asasi manusia yang diserang itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Faktanya sampai sekarang upaya penyerangan itu masih dilakukan. Ketika itu terjadi dalam waktu perspektif yang singkat atau yang dekat, tentunya kita semua ingin segala serangan-serangan atau upaya teror dihentikan. Yang kedua, yang sudah dilakukan semua harus diungkap. Kenapa itu penting? Padahal dalam beberapa kesempatan saya katakan, saya sudah maafkan pelaku, saya ikhlas dengan apa yang terjadi. Tapi ini tidak boleh dimaklumi. Kenapa? Kalau saya memaklumi dan membiarkan, sama saja saya menyetujui, tanda kutip ya, boleh terjadi lagi terhadap orang lain besok. Bahaya nggak? Pastinya setiap teror itu pasti berdampak ya. Dampaknya kan sebesar apa, itulah yang kemudian ada upaya-upaya untuk menjaga agar dampaknya nggak terlalu besar. Kita terlepas dari dampaknya apapun itu, kita tetap harus optimis, harus berpikir positif untuk tidak boleh kalah dengan teror. Tidak boleh pelaku kejahatan itu kemudian menang dengan cara barbar yang mereka lakukan. Negara nggak boleh kalah. Negara di sini mesti harus direpresentasikan oleh KPK. Soal ada oknum-oknum dan lain-lain, tidak boleh dimaklumi, tidak boleh dibela. Mereka harus patut untuk merasa ketakutan karena mereka berbuatnya tidak benar.
Tentunya harapan saya adalah yang pertama, saya ingin ini diungkap. Ketika serangan terhadap saya ini diungkap, itu banyak hal yang bisa efek positifnya akan timbul. Yang pertama adalah efek deterrence. Orang-orang yang berpotensi jadi pelaku untuk menyerang siapapun dia, bukan orang KPK saja, tapi siapapun yang berjuang memberantas korupsi akan berpikir 1000 kali bahwa mereka ketahuan. Yang kedua adalah efek psikologis dari orang-orang yang diserang atau orang-orang yang berpotensi untuk diserang itu harus dihilangkan. Kalau itu semua dilakukan, tentu kita berharap itu bisa dibereskan. Dan pemberantasan korupsi hanya bisa efektif apabila pemerintah mendukung secara penuh upaya pemberantasan korupsi. Jadi kalau tadi yang terakhir tadi apa yang poin tadi? Harapan untuk penegakan hukum ya, untuk hukum. Begini, kalau kita katakan bahwa pilar-pilar pembangunan, salah satu pilarnya itu adalah penegakan hukum, pilar hukum. Di situ ada bagaimana kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan politik. Perlu kita ingat bahwa landasan utama dari pembangunan adalah penegakan hukum yang adil, yang baik dan dipercaya. Pernah nggak ada negara yang maju tapi penegakan hukumnya nggak dipercaya atau jelek? Nggak mungkin ada. Kita ingin negara kita maju, maka landasan utama yang harus segera ada adalah penegakan hukum yang baik, benar dan berkeadilan serta dipercaya. Oleh karena itu, kalau ingin harapan saya terhadap penegakan hukum, terhadap hukum ke depan, saya ingin penegakan hukum kita dijadikan prioritas strategis untuk diperbaiki. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah bidang ekonomi akan terjaga. Sosial, politik akan terjaga. Kalau tidak, semua orang akan pakai jalan-jalan belakang, jalan-jalan tikus, celah-celah untuk mengakali agar kebijakan-kebijakan itu tidak merugikan orang-orang yang bermain tadi. Jadi kita tetap punya harapan yang baik terhadap kemajuan negara kalau penegakan hukumnya beres.